sebab nak melebarkan dakwah kita. Sebenarnya kita dulu ni
Islam Bazar GSP, yang terbuat, yang terbuat service tax, setiap barang kena kena cukai Islam larang ambil cukai ataupun kita kenalkan sesuatu cas, yang dia nak ambil cukai ke atas orang yang tidak punya pendapatan, kita akan jadi zalim. Siapa ada pendapatan, maka bolehlah ambil cukai ataupun Islam bayar zakat. Orang Islam kena bayar zakat, orang bukan Islam kena bayar cukai. Nama dia kharaj, mesti keluarkan sebahagian peratus yang tertentukan, kadar dia kepada kerajaan. Kalau tidak ada pendapatan, kita tak boleh sudah bawa umur 7 tahun, 8 tahun, bawa ke sekolah, nak ni baju dia, GST. Baju kena cukai 600. Dia nak pergi makan, beli, kena GST. Sebab nasi tu kena 600. Tak boleh ambil sebab dia tidak ada pendapatan. Haram dicukai dekat anak. Umur 2 tahun, nak pakai Pampers, Pampers kena GST, 600. Haram dia ambil sebab dia tidak ada pendapatan. Tuan-tuan, ini keadaan Islam. Saya sudah berapa? Jadi, bila kita bersepakat ni, tahluk ni, berkawan berpakat ni, kita bersepakat dakwah. Itu tujuannya, itu suruh dia. Nabi sampai tak terpaksa patah lagi. Ke Madinah, tak boleh nak sebab tu. Sudah. Dengan bawa pegangan-pegangan yang lain, macam-macam dia yang mungkin nanti, walaupun dia ibadat, namun dia hati bin Abi Balta. Hati bin Abi Balta yang Nabi janjikan, malam ini orang badat, ahli badat, Allah janjikan syurga. Tapi sanggup saja kan anak ini, apa pun dah buka. Sebab dia mungkin, kalau kita macam Nabi itu, badat untuk berperang, semua jenis perang, mesti masuk ke dalam perang, mesti. Ini yang bukan mati, aku mati, aku letak, letak, aku orang rambat. Bila letak-letak kadang-kadang perang, nama dia Tonimo, letak-tonimo. Jadi termasuk aku letak satu mesej bagi kepada perempuan yang mulai dihina sampai kepada khawak satu kumpul di antara muka dan dihina supaya benda ini disampaikan kepada dengkau disekat. Nabi Allah wajibkan turun pergi wahai Ali Zubair bin Awal mendekat bin Aswad. Ini yang dikatakan fursa Nabi bergegas pergi sampai di satu kumpul khawak sekat seorang perempuan ini. Aku bagi dua kata putus sama ada tak telanjangkan ataupun nak bagi satu putusan. Tolong keluarkan sekarang, kata Sayyidina Ali. Dia mau pulang di Makassar dulu. Min hati bin Abi Balta, seorang ahli badat. Min hati bin Abi Balta kepada penduduk Makkah, tolong bersiap sedia sebab Nabi Muhammad berserta dengan jentera tentera-tentera yang akan menyerang Makkah siap-siap. Dah bocor. Benda ini dah berlaku dalam perjuangan hari ini. Tolong ambil peranan. Acuan itu ada dalam ada dalam sirah. Diceritakan dalam perang Hunain sama juga. Pergi dan menang sampai ke Hunain, patah balik. Bapak kau habis. Hilang puja, tak tahu dah secara tinggi. Siapa dia win, siapa dia tak ada lah. Tak ada lah siapa dia yang ada yang menang. Tak ada lah, habis hilang. Maka Allah bagi acuan. Allah kata tenang. Nabi orang beriman, tenang. Siapa beriman? Maka Allah akan tukungan tentera yang tak nampak. Allah masih ada orang. Tak ada siapa musuh. Ini cara yang ulama ambil. Maka kaedah ini fasadir. Jangan sampai ada yang syirik. Kemudian biar dirapi. Bukan tidak tasbih. Jangan syirik. Menyucikan dia Allah. Membersihkan kita ini. Akhirah kita Allah. Bukan kita tak nampak syirik. Syirik Allah. Maka memuji Tuhan. Kita puji Tuhan. Bukan kita puji kekuatan, bukan kita puji dengan sebab keberadaan, bukan dengan sebab ini, sebab ini. Benar-benar itu semua kata syirik. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Inilah keadaan disebut oleh kepimpinan presiden itu. Maka wastafir selalu kepada istighfar. Inilah acuan tubuh ini. Istighfar, istighfar. Mungkin di sana banyak kesilapan, kesalahan, dosa kita. Jadi hal ini kita kenalkan istighfar. Istighfar dengan kembalikan kita tasbih kepada Allah. Sebab apa? Banyak dosa. Sebab kita banyak ada benda yang kesampingan. Ada dalam dunia kecauan. Saya tak tahu kita tak kacau Allah. Kacau Allah.
Sampai nanti bermuat.